Ini yang dua ekor, satu, dua. Ini sang juragannya sih, aslinya minta 15.5. Maklum di pasar, ini lagi ditawarkan oleh tukang tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alih. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Bumi Ayu Channel. AF72, oke, subscribe. Oke, terima kasih. Dari Pasar Sapi Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kami berada. Rabu 17 Januari 2020. Bahwa Pasar Sapi Aji Barang ini pasaran setiap hari Rabu. Baik teman-teman, setelah kita meliput sapi yang ada di sana, kita liput yang di belakangnya sini. Nah, nanti kita lanjut ke sini yang pedetan ya. Baik, ini ada berapa ekor ke sana? Ini jantan, teman-teman. Jantan, ini pun jantan. Sana jantan, yang betina di bagian sana. Oke, yang ditepak. Ini belum deal, bos ya? Yang berapa tadi, bos ya? 16.5 ya? Oke, ini yang 16.5 ternyata belum deal. Masih ada. Yang ini sih bos, ini berapa nih? Oke, 14-an. Yang 3 ekor ini mbak ya? 14-an. Oh, yang 2 14-an. Yang ini berapa mbak? 13.5. Yang sana mbak? 16-an. Ini sama yang di action sana ya, 16-an. Kalau yang di sini, ini menurut kami ya, mohon maaf, ini pasnya buat kurban tahun 2025. 2024 belum memenuhi syarat umur alias musannah ya. Belum musannah ini. 14 juta. Ini harga masih nego, teman-teman. Ini 16, bagus banget ini teman-teman ya, jos banget ini. Kalau yang ini insya Allah cuma saat ini musannah ini, yang 3 ekor musannah, kayak yang sana yang belum musannah teman-teman ya. Yang di sini kurusan mantan lato-lato, 14. Yang ini pegon ya. Pegon. Pegon. Yang pegonnya harga berapa nih, Pak? 16.000 minta. 16.000 minta. Oke. Ini minta teman ya, masih nego.
Oke, geser. Ini berapaan nih bos? 16-an? 3 ekor semua nih? Baik ini. Baik teman-teman, ini yang 2 ekor, 1, 2. Ini sang juragannya sih aslinya minta 15.5. Maklum di pasar ini lagi ditawarkan oleh tukang tali 16 jutaan. Ya. Lihat di kaki depan belakang, insya Allah ini masih jos ya. Ini perlu dijaga karena kakinya cukup oke-oke. Mintanya 16-an betul? Iya. Oke ya, betul 16-an. Apalagi ini sudah divaksin ternyata. Insya Allah daya tahan atau imunnya sudah kuat. Ini telinga simetris, mata bening, moncong basah. Jos, mantap. Kalau yang ini biar kecil, tapi kalau di umur tahun depan itu sudah masuk, sudah musanah. Ini pas banget buat kurbanan tahun depan, Pak ya. Iya. Sudah. Walaupun. Tayang laki mas. Oh, tayang laki. Wis tayang ya, Mbak ya. Kecil-kecil ya, biarpun kecil tapi oke. Kalau yang ini teman-teman ya, ini tidak diperlukan lagi. 4 ekor ini sudah musanah ketika nanti pas lebaran haji. Kalau untuk sekarang sih belum. Kalau berarti 6 bulan lagi, polnya 5 bulan ini sudah masuk insya Allah. Asal sehat saja, tidak ada cacat ya. Kalian jaga di kandang kalian baik-baik. Ini tinggal setut saja nih teman-teman. Karena tulangan tinggi panjang ini sudah di standar. Tapi oke. Mbah, sudah dapat penglaris, Mbah. Alhamdulillah, berapa ekor Mbah? Satu ekor. Hari ini bawa berapa ekor semuanya Mbah? 4, mudah-mudahan yang 3 terjual Mbah ya. Oke, ini sisa 3 ekor punya beliau. 4 ekor beliau bawa. 1 ekor sudah berhasil terjual. Ini di lapak sapi PO, persiapan kurban cukup lumayan padat. Rame transaksi. Nah, di sini teman-teman, ini yang belum musanah buat tahun 2025. Oke, berapa nih bosnya? Ini 13.5. Oke ya teman-teman, ini sekarang saya bertanya langsung kepada sang juraganya. 13.5. Tadi di awal saya bertanya harga 14 itu tukang tali wajar teman-teman ya. Sang pemilik 13.5 mereka menawarkan 14. Oke. 13.5 ternyata ini dari sang pemiliknya, sang juraganya. Ya, beliau ini adalah partner dari Kang Anto ya. Oke, Kang Anto di betinaan sana.
ini ke Kebumen. Oh, lagi belanja. Oke. Berarti kalau besok besok mah ke Wage ya. Oke, siap. Ah, ini di sini Kang Jarwo ya. Kang Jarwo sudah dapat penglaris Kang Jarwo. Dua, alhamdulillah, dua ekor. Jadi enggak puyeng-puyeng amat ya. Sudah sarapan, Kang? Alhamdulillah. Bias. Rumah, tapi... Oh, sarapan di rumah. Tapi ceria, Mas. Alhamdulillah sudah dapat penglaris, Mas ya. Oke, jos. Istrinya Eman. Melewat Kang Endang di sini. Halo Jawa Timur. Halo. Oke. Salam dari Kang Endang buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Kang Endang tampil di sini. Baik. Insya Allah kondisi fit. Nah, yang ini hanya sedikit ini parasit ini. Ini perlu dikasih obat mata pupuk. Dengan cara kalian masing-masing, dengan pengetahuan kalian masing-masing, dengan apa kasih obat matanya. Ya kok disit mana sih ngapik sih. Oke. Ini bagus banget teman-teman. Tapi 2025 baru bisa untuk kurban. 13.5. Nah, ini sudah dipegang langsung oleh sang juragan. Adik dari Kang Anto Sokaraja. Oke. Baiklah teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu review sapi yang di sebelah sini. Pedetan jantan sapi PO, PO Kebumen. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.